Balik lagi bareng aku Yoli, aku Fida, dan kita berdua ada di Yunis Weekend. Untuk you people dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih nih. Iya, dan seperti biasa kita berdua akan menyajikan informasi menarik untuk you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. Yoi Pupa, malam puncak penganugerahan Ballon d'Or 2024 akan berlangsung pada 28 Oktober mendatang di Paris. Dan terdapat 30 nama yang masuk nominasi untuk meraih penghargaan Ballon d'Or 2024. Nah, dari 30 daftar nama pemain tersebut, terdapat 6 pemain Spanyol dan 5 pemain Inggris. Namun tidak terdapat nama mega bintang Ronaldo dan Messi. Nah, jadi siapa aja nama yang terdaftar dalam nominasi tersebut? Berikut informasinya. Malam puncak penganugerahan Ballon d'Or 2024 akan berlangsung pada 28 Oktober mendatang di Paris. French Football telah mengumumkan nominasi untuk penghargaan Ballon d'Or 2024 pada Kamis 5 September dini hari. Dan terdapat 30 nama dalam daftar nominasi untuk penghargaan Ballon d'Or 2024. Namun dari 30 nama yang terdaftar di nominasi Ballon d'Or, tidak ada nama dua pemain terbaik dunia saat ini, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Meski tidak masuk daftar, Messi dan Ronaldo masih sulit digeser sebagai dua pemain yang paling banyak memenangkan Ballon d'Or. Di antara 30 nama tersebut, dua pemain Real Madrid, Vinicius Junior dan Jude Bellingham menjadi favorit terkuat untuk menjadi pemain kelima yang memenangkan Ballon d'Or dalam 15 tahun terakhir. Vinicius dan Bellingham memenangkan La Liga dan Liga Champions bersama Real Madrid musim lalu dan masing-masing mencetak 24 dan 23 gol. Dalam daftar nominasi kali ini, pemain asal Spanyol kembali sukses meraih juara Piala Eropa mendominasi daftar nomine dengan 6 pemain, diikuti oleh Inggris dengan 5 pemain. Pengumuman pemenang penghargaan akan dilakukan pada 28 Oktober 2024 mendatang. Tim UTV mengabarkan. Nah, you people, ini berita selanjutnya datang dari Subang, Jawa Barat nih, yang mana ada seorang wanita yang saat ini lagi viral di media sosial bernama Lia. Jadi Lia ini viral di media sosial karena ia kerap membagikan kehidupannya setelah menikah dengan pria asal Timur Tengah, Yordania. Ya, dan melalui akun sosial medianya, ia membagikan bahwa dirinya yang masih berusia 36 tahun itu telah memiliki 11 orang anak dengan rentang umur yang beragam. Nah, seperti apa kehidupan Lia di Yordania? Berikut informasinya. Meskipun sebelum menikah, pasangan ini sempat menghadapi berbagai tantangan, namun perbedaan negara yang membuat proses pernikahan mereka tidak mudah. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan cinta mereka. Lia dan suaminya pun tetap melanjutkan hubungan hingga akhirnya menikah pada 2007 dan membangun keluarga besar bersama di Yordania. Saat ini mereka memiliki 11 anak dengan rentang umur yang beragam. Anak pertamanya berusia 16 tahun dan anak yang paling kecil masih berusia 9 bulan. Lewat akun TikToknya @88lianol, ia membagikan bahwa anak pertamanya berumur 16 tahun, anak keduanya 15 tahun, anak ketiga 14 tahun, anak keempat 12 tahun, anak kelima 10 tahun, anak keenam 9 tahun, anak ketujuh 7 tahun, anak kedelapan berumur 6 tahun, dan anak kesembilan berumur 4 tahun, serta yang kesepuluh berumur 2 tahun, dan terakhir yang kesebelas masih berumur 9 bulan. Ia mengungkapkan semenjak menikah belum pernah pulang ke Indonesia. Alasannya cukup unik, karena setiap tahunnya ia selalu hamil dan melahirkan. Memiliki akun TikTok dengan 96,8 ribu followers, keluarganya disebut-sebut akan menjadi penerus Gen Halilintar jika mereka pindah di Indonesia dan aktif membuat konten-konten menarik. Tim UTV mengabarkan.
Yayu People, Putri Kerajaan Norwegia, Putri Martha Louise, resmi menikah dengan dukun atau guru spiritual asal Amerika Serikat bernama Durek Ferret pada 31 Agustus 2024 lalu. Dan pernikahan ini dilaksanakan secara tertutup di sebuah hotel di Norwegia dan hanya dihadiri oleh 350 tamu undangan yang terdiri dari kerabat dan juga teman-teman terdekat. Jadi seperti apa kebahagiaan keduanya? Berikut informasinya. Putri Martha Louise, yang merupakan anak sulung dari Raja Harald dan Ratu Sonja dari Norwegia, resmi menikah dengan dukun atau guru spiritual asal Amerika Serikat, Durek Ferret. Upacara pernikahannya berlangsung di Hotel Union Geiranger, Norwegia Barat, pada Sabtu 31 Agustus 2024 lalu secara tertutup. Pernikahan ini juga dihadiri oleh orang tua Martha Louise bersama anggota keluarga kerajaan lainnya, anggota keluarga kerajaan Swedia, sejumlah influencer dan tokoh televisi dengan total 350 tamu undangan. Uniknya, selama upacara pernikahan berlangsung, pasangan berbahagia tersebut sengaja ditutupi oleh tenda dan kain putih karena hak eksklusif liputan acara ini telah dijual kepada majalah Hello. Tidak hanya itu, sebuah kru dokumenter dari Netflix juga mengikuti pernikahan tersebut yang menuai banyak kontroversi dikarenakan sebagian besar media lokal tidak diberikan akses untuk meliput acara ini. Istana Norwegia juga mengumumkan bahwa Martha Louise telah resmi keluar dari tugas kerajaan untuk lebih bebas menjalankan usaha bisnis pribadinya dan agar Martha dan Ferret tidak menggunakan gelar putrinya dalam konteks komersial. Tim UTV mengabarkan. Hey people, seorang guru fisika di Meksiko bernama Oliver Castro mengajar fisika dengan metode baru, yaitu dengan menggunakan ilustrasi manga dan anime One Piece sebagai referensi mengajarnya. Dan metode pengajaran tersebut mendapat respon positif dan apresiasi dari muridnya nih. Jadi seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Pelajaran matematika dan fisika dianggap sebagai pelajaran yang sulit bagi setiap orang. Namun, bagi seorang guru fisika asal Meksiko bernama Oliver Castro ini, pelajaran itu menjadi mudah. Bahkan, ia mengajari dua mata pelajaran tersebut dengan metode yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh generasi muda. Oliver mengajar fisika dengan metode baru, yaitu dengan menggunakan ilustrasi manga dan anime One Piece sebagai referensi mengajarnya. Metode ini dilakukan sejak 27 Januari 2023 dan membagikan metode belajarnya lewat akun Instagram pribadinya @heyoliver. Alasan Oliver mengajar dengan teori yang ada di One Piece ini adalah agar bisa membuat muridnya tidak bosan saat pelajaran fisika berlangsung. Dan terbukti, dengan metode pengajarannya ini mendapatkan respon positif yang juga diapresiasi oleh muridnya. Salah satu murid Oliver Castro yang dikenal dengan nama Anne Lizer mengomentari postingan yang kerap diunggah gurunya. Menurutnya, Oliver adalah salah satu profesor terhebat, sebab ketika belajar dengannya, semua menjadi mudah. Terkadang ia juga mengajarkan rumus fisika ditambah dengan gambar karakter yang ada di One Piece. Gara-gara aksinya tersebut, fandom One Piece yang di versi manga, anime maupun live action yang ditayang di Netflix membicarakan metode Oliver. Selain menjadi guru fisika, Oliver Castro juga sebagai seorang insinyur dan streamer di berbagai platform dengan username @heyoliver. Tim UTV mengabarkan. Nah, you people, informasi tadi menutup perjumpaan Yunis Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Yunis Weekend edisi selanjutnya di channel YouTube Official UTV dan laman website Ulasan TV. Iya, dan tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye-bye! Bye-bye.